puasa, maka merupakan pada tanggal 12 sudah mendapatkan pahala. Artinya, masih banyak orang yang berpuasa, tapi tetap melakukan maksiat. Dan dengan maksiat itu, bisa menghauskan pahala, pahala serta baik dari Allah SWT. Lalu, apa saja yang bisa menghapus pahala, menjalankan pahala dari menjalankan pahala puasa Ramadan kita? Hamzah bin Sulis dan kitab Al-Qaidul Mutar, Al-Qaidul Mutar kitab Al-Qaidul. Tiga orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala. Yang pertama itu orang berpuasa tapi tanpa maksiat. Itu mereka yang suka membunuh orang lain atau menghibah, mengadu domba dan berbohong. Mereka yang melakukan hal tersebut saat berpuasa tidak akan mendapatkan pahala, tapi justru akan mereka sedang memanen dosa dari perbuatannya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW artinya lima hal yang bisa menjalankan pahala puasa seorang, yaitu menjalankan amal lain, mengadu domba, berbohong, melihat jahat, dan bersumpah palsu. Yang kedua yaitu orang yang berpuasa tapi ria atau ingin dipuji orang lain. Mereka ini beribadah tapi dengan ibadahnya merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Hal ini bisa menghauskan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala atas puasa yang diperjuangkan. Mengenai perbuatan ria, Allah Subhanahu Wa Taala memberi peringatan dalam Al-Qur'an kepada orang kaya seratus ayat 294 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan terhadap mereka. Seperti orang yang melimpahkan hartanya kepada pamer kepada manusia dan mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat dan kemudian sahabat itu disinggahi. Mereka tidak akan mendapatkan sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Yang ketiga yaitu orang berbuka puasa tapi dengan yang haram. Haram di sini bisa dari minuman atau makanan yang memang haram atau cara yang batal atau cara yang mendapatkannya. Selain bisa menjalankan pahala dari puasa yang dikerjakan, berbuka dengan yang haram juga bisa membuat kita lalai akan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah tiga hal yang bisa membuat pahala Ramadan kita menjadi hilang atau hangus. Dari saya cukup sekian. Kalau lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurna ya, sebenarnya komplit Quran dan hadis yang dia alhamdulillah komplit dapat bonus tambahan di selat sih. Bismillah. Dan siapapun juga boleh ya, nanti kalau ya Pak saya sudah siap.